Bapak Ibu hadirin, kita saksikan bersama penandatanganan prasasti Rumah Sakit Lapangan Darurat COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara. Kira kami akan merawat dengan baik fasilitas sarana kesehatan di Masyarakat Sulut Utara. Tentunya memang ini mudah-mudahan pandemi COVID selesai, tapi rumah sakit ini akan menjadi ditingkatkan menjadi rumah sakit virus. Jadi bukan cuma COVID, kita akan ditingkatkan menjadi penyakit-penyakit infeksi lainnya. Sehingga di Sulut Utara kita sudah memiliki rumah sakit penanggulangan infeksi